Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan MC Poncare. Video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat akun di Alien Child atau daftar, ya, daftar akun Alien Child untuk tujuan bypass FRP ya di HP Samsung. Jadi kita ke Play Store saja ya. Pilih yang ini, ketik Alien Child Egg itu, lalu kita install ya. Kita install sambil menunggu diinstal sampai sukses. Lalu kemudian nanti kita open ya. Install selesai, kita buka ya. Begini penampakannya aplikasi Alien Child. Nah, seperti ini. Lalu kita selanjutnya pilih next aja ya. Next. Kita next terus sampai ke menu terakhir ya. Kita ke got it ini ya, got it, lalu kita diarahkan ke menu login. Tapi kita bukan mau login, sini mau registrasi ya, mau daftar. Kita pilih registrasi. Lalu diarahkan ke browser ya. Mungkin kalau di HP-mu bisa ke Chrome atau kemana gitu ya. Oke, di halaman ini kita langsung isi atau apa ini, I agree atau saya setuju ya, ini ya, di klik saya setuju. Oke, langsung ke halaman berikutnya. Di halaman ini kita diminta untuk mengisi data ya. Nah, di situ ya, isi username yang sesuai dengan perintahnya ya, 3 karakter, 20 karakter ya, long and use only letter and number karakter ya. Jadi pakai kata dan angka, mudah ya, mudah, terserah kalian. Orabondo 500 atau gimana terserah ya, bebas, itu hanya contoh. Jadi silakan username ini kalian isi sesuai selera, dan di kolom password ini kalian isi juga sesuai selera kalian ya. Mau diisi apapun terserah, yang penting terdiri dari angka, huruf ya, angka dan huruf, 6 karakter ya. Jadi terserah, atau pakai titik koma juga nggak masalah, mbak, lebih bagus yang kuat dan mudah diingat. Kalau buat password ya, buat password yang bermacam-macam atau campuran ya, angka, huruf dan tanda baca ya, jadi terserah. Kemudian di kolom email address ya, kalian isikan email yang masih aktif ya, jangan email mati, yang masih aktif, karena nanti verifikasinya melalui email atau Gmail ya. Jadi silakan pakai Gmailnya yang masih aktif, tulis dengan benar. Kalau sudah oke semua, sekarang kita tinggal nyentang aku manusia ini, capta ini ya. Itu diklik dulu. Lalu kita memilih gambar yang sesuai perintah ya. Pastikan sesuai. Diklik gambar yang sesuai perintah ya. Misal di situ perintahnya perahu ya, kita klik semua perahu ini, semua kapal. Lalu memeriksa ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, baru selanjutnya kita tekan tombol submit ya, atau submit. Nah, ini kita tekan ya, dan sampai di sini sudah selesai. Kita tinggal masuk ke Gmail ya, masuk ke Gmail kita untuk memverifikasi ya. Jadi, kita langsung ke Gmail ya, pergi ke Gmail. Keluar dulu ya, kita cari aplikasi Gmail ya. Nah, di sini, nah, Gmail kita buka, dan sesuai Gmail yang login harus sesuai ya, dan kita pilih ini Android Aliens. Nah, di situ akan ada yang namanya link, disuruh ngeklik link itu ya untuk memverifikasi kalau kalian sudah benar-benar registrasi dan mempunyai akun di Alien Child. Seperti itu ya kawan-kawan, mudah ya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment dan subscribe.